Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan Rio Channel. Channel berbagi pengalaman, perjalanan, dan hobi. Oke sahabat, hari ini kita akan berbagi tentang perawatan bonsai, yaitu bonsai beringin media air, dimana bonsai ini kita pergunakan atau kita lokasikan di dekat akuarium untuk menghias ruangan. Barangkali di antara teman-teman semua ada yang berminat untuk membuat bonsai seperti ini. Kita amati bentuk bonsai ini, full media air ya. Ini daun-daun yang baru sudah tumbuh. Nanti kita ulas ya cara menanamnya dan cara merawat bonsai ini. Bonsai ini cukup lumayan untuk menghias ruangan dan juga untuk mengurangi gas-gas yang ada di ruangan agar udara menjadi segar. Nih sahabat ya, bonsai beringin ini kita buat, langsung kita tanam pada air, cukup mudah. Dan di sini ada daun-daun yang sudah tumbuh ya, dari asal mulanya mengambil dan daun yang sudah tumbuh dari media air ini. Ini juga banyak akar yang bertambah di bawahnya, sudah beradaptasi dengan media air. Tidak membutuhkan waktu lama, cukup 3 hari. Beringin ini sudah beradaptasi dengan media air. Ya, daun-daun yang tumbuh dari media air. Dan kita menanam ini sudah 3 minggu yang lalu. Sudah bisa menumbuhkan daun-daun baru dan perpanjang rantingnya. Ini ya, warna yang muda ini adalah daun baru dari media air, dan warna yang hijau itu dari alam, daun yang dari alam waktu kita mengambil, karena ini tidak kita pruning ya. Jadi daunnya sama lebar, yang panjang rantingnya ya. Ini masih tipis-tipis karena daunnya masih muda. Ini kita tunggu sampai merimbun, nanti akan kita bentuk karakter dari bonsai ini, full media air. Mungkin ini masih baru ya, atau sudah ada yang membuatnya. Dan yang kedua, ini keseluruhan beringin ini kita pruning ya. Jadi ini daun-daun baru yang tumbuh, rantingnya juga baru ya ini. Jadi masih lemas, bentuk daunnya masih kecil. Dan keseluruhan ini tumbuh dari media air. Jadi di antara ranting dan daunnya ini tumbuh dari air. Dan waktu membuat ini 1,5 bulan. Jika kita pruning, maka pertumbuhan dari beringin ini agak lama, dan kondisi akar juga sudah beradaptasi, banyak akar-akar baru. Dan akar-akar lama ini juga membusuk ya, ada bagian yang membusuk, ada yang tidak membusuk. Cara menanam bonsai beringin ini cukup mudah ya. Jadi kita mengambil dari alam, cukup kita tempatkan pada air. Dalam waktu 3 atau 5 hari sudah bisa beradaptasi dengan media air. Oke sahabat, demikian ya sedikit berbagi kita tentang bonsai beringin media air. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.